nggak ada udah pada ngantuk juga. Insyaallah kita rutenya hari ini kita akan ke Uhud kembali ya. Nanti yang belum sholat asar silakan sholat asar di Masjid Uhud ya. Yang sudah dijamaah ya alhamdulillah ya, karena memang yang sudah dijamaah yang belum dijamaah ya Bapak Ibu dan dan tentunya nanti di Uhud kita turun, kita ziarah, kita menikmati suasana sore di Uhud. Jujur saya belum pernah sore-sore main di Uhud, nggak tahu seperti apa suasana Uhud sore. Kalau di Kuba tidak pernah ngalamin sore siang itu sepi, karena memang ramainya cuma pagi doang, orang ngejar sholat duha gitu. Kalau di Uhud mungkin sama, mungkin nggak terlalu ramai insya Allah ya. Tapi tetap toko-tokonya mungkin harta-harta rampasan yang ada di bawah tenda-tenda masih ada kayaknya ya. Rumput Fatima, korma bubuk, buah durian, pacar bubuk, dan lain sebagainya ya. Baik, Bapak Ibu dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita meninggalkan kota Madinah, kota Nabi ya. Mudah-mudahan pada kesempatan waktu yang akan datang kita bisa kembali lagi ke tempat ini. Amin. Kita, suami kita, orang tua kita, keluarga kita untuk melaksanakan ibadah umrah tentunya bersama kami di sini ya. Dan insyaallah bersama Ibnatur ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin. Segala hajatnya pulang dari sini biar pada kelar urusannya ya. Amin. Yang punya utang-utangnya cepetan lunas. Amin. Yang punya kontrakan-kontrakannya laku. Amin. Yang punya toko-tokonya laku. Amin. Yang punya anak perawan laku. Amin. Yang punya anak bujang laku. Yang punya bini satu nambah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Allah hadini awal amulim yaitu salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Hadirin, hukum saya ingat, bagi yang menyimpan tas teng-tengan di bawah, nanti setibanya di bandara, tolong diambil masing-masing. Untuk koper yang tadi memang sudah dikhususkan bagasi, tidak usah dibawa-bawa. Kedua, nanti setiba di Cengkareng, tolong jangan pada ribut nyari koper. Pada tenang-tenang aja, nyari troli aja, buat tempat koper. Nanti koper apa sudah saya urus dengan tim saya. Nanti kalau barang kita udah keluar semua, baru diambil masing-masing. Ya, jangan pada ngambil masing-masing ke tempat barang ya. Nanti saya dan tim saya yang urusnya. Bapak Ibu tenang-tenang saja mengambil troli atau dorongan buat bawa koper. Nanti kalau barang Bapak Ibu sudah keluar semua, sudah lengkap, baru Bapak Ibu saya izinkan untuk mengambil barangnya masing-masing sambil menunggu air zam-zam. Karena nanti air zam-zam akan kami bagikan juga di bandara. Satu orang 5 liter, berangkat berdua 10 liter, berangkat berempat 20 liter ya. Jadi satu orang 5 liter nanti dibagikan. Setelah itu mari kita keluar bareng-bareng ya. Mari kita keluar bareng-bareng ya. Jangan pada pulang begitu aja. Ini biasanya kalau udah di bandara Cengkareng Soekarno-Hatta udah pada lupa. Kagak ini salaman sama saya ya. Pada salaman dulu pamitan. Ayo pada ngamplopin ya Nisa. Jangan pada bubar begitu aja. Bubar hilang. Pak Hasim hilang, Pak Rodi hilang. Waduh. Itu kan jangan pada nah, pamitan dulu sama saya pamitan. Iya ya, pamitan lah minta maaf gitu adab, kan. Adab. Gitu, ya. Ala kadar lah buat beli susu apa gitu kan. Ala kadar buat nyewa grab. Ya, insyaallah enggak bercanda. Beneran juga boleh ya. Ya, jadi nanti di bandara jangan riwuh, jangan mikirin koper, jangan mikirin barang tambahan. Yang dipikirin yang diteng-teng aja ya. Nanti itu sudah ada tim yang urus nanti di bandara. Kalau barang sudah lengkap, baru ibu bapak saya izinkan. Insyaallah, tentunya saya kembali. Ya, jadi tolong diperhatikan ya, tertib, aman, nyaman. Jangan seperti yang lain. Biasanya kalau travel lain pada banyak buat dorongannya kok, putaran barang jadi sempit akhirnya ya. Tidak usah, nanti kita ada tim quarter di sana ya di Bandara Soekarno Hatta. Dan insya Allah kita malam hari ini akan terbang pukul 23 ya. Insya Allah kita masuk bandara jam 7. Maka hari ini kita main dulu ya. Nanti ada hidangan makan malam. Mungkin nanti bentuknya apa bang? Kita mau makan nasi Arab. Ya, jadi nanti hidangan nasi makan Turki. Malam kita akan makan nasi mandi. Ya atau nasi biryani, nasi biryani apa, Turki ya, Turki yang senapan 20 orang senapan 3 orang 4 orang gitu ya. Jadi insyaallah hidangan untuk malam nanti insyaallah ya nanti.
nanti ada nasi biryani atau nasi mandi ya. Nanti kita menikmati makan itu ya, nanti sebelum masuk ke bandara. Karena kita 4 jam harus sudah di bandara. Harap dimaklum ya. Insya Allah bandara Madinah nyaman, tidak seperti bandara haji ya. Insya Allah nyaman lah. Kita seperti biasa duduk di dalam ruangan AC atau menunggu. Nanti kalau sudah masuk baru kita masuk ya. Tetap jaga kekompakan, jaga ketertiban, barang-barangnya hati-hati yang kena razia. Yang bawa air di tas tengtengan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar airnya selamat dan tidak ditahan ya. Saya tidak melarang, tidak boleh, karena saya berpengalaman, saya sering lolos.